Tentara Israel serbu kota Jenin, iring-iringan besar kendaraan lapis bajanya diserang. Pasukan besar tentara Israel dikabarkan telah memasuki kota Jenin di tepi barat Palestina pada Jumat 27 Oktober 2023. Dalam serangan ini, pasukan pertahanan Israel mengerahkan lebih dari 100 kendaraan lapis baja dan sejumlah bulldozer. Video detik-detik masuknya pasukan besar di IDF ke kota Jenin itu pun telah beredar di media sosial sejak pagi tadi. Dalam video yang beredar, tampak ratusan kendaraan lapis baja iring-iringan menyerbu kota Jenin. Tampak pula sejumlah pria diduga warga sipil melempar batu ke arah iring-iringan kendaraan lapis baja Israel. Dalam keterangan unggahan disebut warga Jenin menyerang pasukan Israel selama penyerbuan mereka ke Jenin.